dapat memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, kiranya momentum peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini dapat kita hayati untuk kembali menata peranan kita, tugas, kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua menyadari bahwa kemerdekaan dan penjajah yang kita rasakan sampai detik ini adalah buah perjuangan panjang dari para pendahulu dan para pahlawan yang di dalam prosesnya syarat diwarnai dengan cucuran keringat, binangan air mata, bahkan tetesan darah.